Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kedatangan Lexi lagi ya, yang biasa, seperti biasa minusnya itu ada di drat kerasnya atau pulih depan. Nah, ini berhubung saya sudah ada alatnya, jadi kita senai nggak perlu turun mesin, cukup begini aja ya, cuma dibongkar baksivitinya lalu kita senai seperti drat orinya. Kemarin berhubung belum punya alatnya, jadi kita ngakalinnya pakai yang ujungnya. Sekarang kita sudah punya alatnya. Nah, ini alatnya nih. Nanti kita drat seperti baut standarnya ya. Mudah-mudahan awet. Karena ini saya beli pakai yang drat kasar, bukan yang drat halus. Kalau itu kan drat halusnya. Nah, ini yang drat kasar. Nah, ini kemarin saya ngakalin lewat ujung sini. Jadi kita tap, kita baut. Nah, sekarang kita ngakalinnya seperti drat orinya. Jadi kita bikin drat di sini. Ini selek karena pakai mesin ya katanya, menurut keterangan yang punya motor. Pakai impact. Alhasil bautnya jadi begini. Nah, ini penampakannya ya. Pada gundul. Jelas ya. Nanti kita las dulu ini bagian ini, lalu kita senai lagi.
Ngere pra mati ah munen yat munen yat yat copot hey bos, hasilnya lumayan ya. Wow, seperti original. Ini murnya saya ganti pakai mur drat kasar, jadi lebih awet lagi. Yang penting bukannya buka masangnya jangan pakai mesin lagi ya. Jadi nggak usah turun mesin karena kita sudah punya alatnya. Oke, yang dratnya selek silahkan datang ke BMS yang ada di Pondok Kelapa. Mana nih? Wih, top char bos. Aman tuh, nggak oblak ya. Nah, tinggal pasangin. Nah, ini udah kelar, tinggal ngerapiin aja. Segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.